bila kita buat senang terhibur ni. Senang? Kenapa? Kita senang sangat rasa macam... Sebab saya rasa show ni macam enjoy je. Enjoy je memang. Saya kalau kerja, saya ambil kerja enjoy je. Kerja kat radio. No pressure. Kerja kat radio. Awak tamak. Awak kerja kat radio. Awak kerja kat depan TV. Awak nak berlakon juga. Hello. Hidup ni kena tamak orang kesorang je. Kau pun sama. Hello, kau berlakon. Ha, engkau mengacara sekarang. Of course, semua TV dia pasang. Lepas tu, dia kat radio pula. Itu namanya kita memanfaatkan apa yang ada. Alhamdulillah. Ataupun namanya tamak, a.k.a. talent. I pilih talented. Oh, wow. Yeah. Farah. Okay. Kenapa? Kerana hari ini kita juga bersama dengan artis-artis jemputan yang tamak tapi berbakat. Betul. So, tak boleh dinafikan. Mereka semua kena tamak sebab bakat mereka banyak cabang. Baik, kita tengok bahagian manakah di tubuh badannya yang dipilih minggu ini. Wow, hidung. Saya memilih yang paling kiri, Bel Ngastri. Yeah. Okey, ini adalah perkara biasa ya bila presiden jumpa dengan naik presiden. Yang korang cerita-cerita pasal tamak semua, lepas tu korang panggil aku. Kenapa? Sebab aku yang artis yang tamak ke? Of course! Dalam hari yang kau syuting, pagi kau buat VIP, kau buat radio. Apa kata kita panggil kawan kau dulu? Siapa? VIP ni. Aku nak pilih yang lelaki! Siapa tu? Teruknya hidung dia. Dia ada penyakit. Nyanyi pun memang tak macam aku. Wow, tak sama. Siapa yang tak sama dengan kau kalau dah talented dan tamak? Bedaklah bunga yang ada kat sini ni. Tema betul. Mari kita lihat hidung siapa kau itu. Ya, siapa dia? Haiza! Haiza! Guest hari ini ada tiga orang. Saya bukan guest, saya bukan jala. Yelah, pasal dulu. Okay. Kalau seorang daripada kita, kena masuk dalam game ni supaya dia ada cukup ahli kumpulan. So, macam sekarang ni, okay, kita letak Haiza dengan Abang Jo. Tak ada gambar hidung lagi, tak ada? Tak ada. Aku berapa orang? Kau kena lawan dengan Haiza dengan Joey. Tak apalah, kau ni, aku balik dulu. Anda boleh main dulu lah. Tapi tahu juga kepada anda antara Farah dengan Jihan kita akan usung. 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 Okey. Kalau boleh burung burung jantan. Usung. Okey, burung berdua. Air bukan macam tu. Air macam ni, kepak kan dekat bawah. Okey, dia kalah. Sebab kalau kepak dekat bawah dia tu air. Betul. Air suap, Okey, fine. Jadi inilah dia ahli kumpulan. Oh my god. Farah bersama dengan Ben. Kita jangan malu kalau 80 eh. Okay, okay, Haiza bersama dengan Joey. So game ni cukup mudah sebab warm up session. Baik. So kita ada belon. Mana belon? Kejap. Ada tapi kalau buat burung tu pun dah warm up tu. Ada dia sati man belon. Alamak. Kalau dia kat sini, cerita okey aku ajak eh. Okey, dalam program ni aku senior lah walaupun kat luar aku senior. Ini siapa jual belon pula kat sini? Okey, sini Farah. Kenapa kalau engkau lebih cenderung masih nak ke sana, kau tu pengacara. Itu yang tukang bagi hadiah segala. Engkau jadi pengacara biar aku. So, seorang kena tiup, seorang kena kasih letup. Tiga, dua, mama tiup.
Senang je orang cakap kita muka kita je kat TV. Orang cakap ke awak cakap? Sejak buat masa ni dia cakap ni. Aku rasa orang cakap. Itu orang cakap. Jadi inilah peluangnya untuk kita cakap pula apa sebenarnya yang berlaku. Orang kata tamak lah semua benda kau nak buat. Bel, orang paling tamak kat sini. Dengan cara. Memi lah, okay, apa je kau tak buat? Apa kau tak buat? Watak daripada serius kau ambil kelakar. Aku tak pernah memasak aja. Memasak ya, sebab aku bukan chef. Kalau memasak tu pun boleh datangkan duit untuk kau, mesti kau buat. Ah iyalah. Cuma tak ada orang panggil lah. Okey. Jangan marah band saya. Ini band low cost eh. Okey. Awak nak high cost lain. Eh, aku rasa ke Aizah kena tengah bawa air dorang ni. Tak apalah, Aizah takut. Dia takut kiri kanan terkam. Aizah mungkin kau boleh join kita orang ah. Tak apalah, amat tak tamak. Okey, okey, yang tak tamak ni, yang tak tamak ni. Tak tamak jangan bohong. Tanteng pun tahu. Okey. Sekarang kan dia sibuk jadi penyampai radio, kan? Dah nyanyi-nyanyi je dah. Nyanyi je. Orang kata nyanyi, DJ. Dia elok-elok dah menyanyi kan radio pula. Elok. Kenapa radio? Kenapa? Pergilah. Brother, brother. Manan, Manan. Okey, so sekarang kita dah dengar. Kita dah dengar soalan bahaya ni. Kita tak payah ulang soalan tu. Soalan-soalan yang macam tu membuatkan Abang Joey akan rasa lebih kembang. Joey. Jadi Abang Joey uraikan je lah. Sometimes, people lah. We must grab everything, you know why. Yes. Pasal kita kadang-kadang miss. Kita dah lestari. Sabar nak. Market besar. Ya Allah. Tapi market kecil. Oh. Sudah. Tak boleh tahan. Anak ramai. Tak bagi makan kat rumah melawan. Jadi mana ada peluang. Adik itu ambil anak. Jadi, jika anda bersimpati, hulurkan bantuan. Jangan lupa hantarkan SMS anda ke talian seperti yang tertera di bawah 333. Membantu mereka yang memerlukannya. Jangan lupa untuk typekan on cinta. Dan malam ini malam Jumaat. Teruskan kehidupan masing-masing. Okay, sebab sekarang kita menjadi lebih tamak daripada biasa, kita ada double trouble. Alamak! Okey, so sangat mudah dalam masa 1 minit lah kita bagilah. 1 minit macam tu. So pasangan korang ni akan gunakan benda-benda yang ada ni. Alright. Kita akan mulakan bersama dengan pasangan Jihan dan juga Bel. Are you guys all ready? Yeah. 3, 2, go! Tonton dan puan-puan, KL Fashion Week. Wow. Saya luluskan. Okey. Awak datang jumpa doktor ya? Ni doktor. Mesti doktor cek ya. Baik. Jangan over, kasih tekuk dekat mulut awak. Okey, belakang pula. Okey. Apa yang
rasa hari ni biar saya nyanyi. Awak backup. Baik. Kusangka awak. Alah. Kedak pilih. Muka awak hodoh sangat nak make up. Make up. Kita nak tengok pasangan kita yang seterusnya ini. Korang kena buat lebih lagi. Alright. Okey, dalam kilang 3, 2, 1. Apa bang? Sayang. Ya. Ada surprise untuk saya. Iya ke? Saya belikan hummus. Ingat baru hummus. Suka tak? Suka saya. Busuknya. Busuknya emang. Apa? Oh, saya ada orang call angkat kan? Abang tengah membuang ni. Hello, saya busy. Okey, bye. Okey, bang. Abang, kita nak beli pulau tu lah. Cuba abang tengok. Wow. Peserta seterusnya akan membuat pusingan Beyblade. Beyblade. Wow. Berapa ni? Berapa ni? Dua. Saya tak beli. Cantik. Wah, wow, duit. Cantik. Ya. Okey, okey. Apa lagi? Apa kita? Wow. Okey. Sekejap, diam, diam. Yes, yes. Sabar, sabar sayang, sabar sayang, sabar sayang. Aku dah buat juga. Okey, silakan. Mau sorak-sorak aku ni, Mas. Ya Allah, aku tak sangka. Apa yang berlaku ni bukan nangka. Abang dah habis dah, Abang. Abang, nak buat roti ni. Ya Allah. Okey, so jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini untuk Senang Terhibur. Fokus bila ada banyak sangat kerja dalam satu hari. Pagi pukul 9 PO job, lepas tu pukul 11 okay. Ada ni apa, ada show drama lah contohnya drama. Lepas tu pukul 3 ada show malam dia show malam dia show malam dia show pula malam pula dia show. Okey, actually sebenarnya kalau ikutkan dah jadi kebiasaan. Bila kita dah jadi kebiasaan, benda yang selalu dibuat tak penat. Akhirnya dia orang kata dah lali dah jadi biasa. Immune system dah biasa dah. Macam contoh kadang-kadang kita habis syuting pagi. Padahal pagi tu ada BO lagi. Walau macam mana sekalipun, saya akan tetap juga pergi kerja dalam time yang tepat. Tapi itulah dia, kadang-kadang bila orang lain buat macam saya, dia tak jadi tak biasa. Saya daripada kecil memang inilah juga kerja yang saya buat. Yeah. Bosan ke, Ben? Kau paling lama kerja dengan benda. Yeah, Ben. 30 lebih tahun. 40 tahun dah, Ben. Macam sekarang ni banyak-banyak bidang kan. Radio. Okey, nampak macam diskus penting ni. Nyanyi. So which one that you really want to focus? Saya fokus apa yang saya buat waktu itu, saya fokus benda tu. Yeah. Maksudnya tak boleh dicampur aduk kan? Sebab tak boleh kerja satu hari 4 job macam Ben. Tak boleh. Dia pagi radio pukul 5 dah masuk kerja. Dia kena praktikal daripada budak. Kita pun budak jugalah masa start dalam industri, tapi dia lagi budak waktu tu. Bel 7 tahun, kita 15. You 15. Abang start dulu. 15 tahun dah gelik ah. Gelik remaja. So kalau nak kata susah sangat nak bagi masa tu, sebab kita dah terbiasa. Betul, macam dia cakap, so dah tak ada masalah. Disiplin sebagai seorang
Artis ataupun entertainer ke apa ke, itulah dia. Betul-betul. Sama je sebenarnya, kita sama je. Sama je. Semua orang buat kerja sama. Okay, bad last. Daripada mulut sendiri. Orang teringin sangat nak dengar live VO. Jangan lupa saksikan Senang Terhibur. Pasti menghiburkan. Pasti menghiburkan. Malam-malam anda. Malam-malam anda. Malam Kliwon juga. Di TV 3. Apa kata kita main game? Jom kita main game kita yang seterusnya. Kau rasa. Alah. Tu, mereka akan dilekatkan dengan satu watak. Macam beratlah, berat mata mandang, berat lagi kepala memikul. Memandangkan kau berat, kau akan dimulakan dulu. Baik. So kita akan letakkan Jihan dekat atas pentas ni. Tapi dengan syarat, Jihan tak boleh pandang LED. Baik. Dan syarat dia, korang tak boleh sebut apa yang ditampak di kepala Jihan. Apa yang dekat LED? Tak boleh nak pandang. Yelah. 3, 2, 1. Jom tanya soalan. Okey, dia beruniform. Dia suka pancuk air. Betul. Okey, betul. Kemudian. Kucing. Okey, dia buat apa? Dia buat apa? Selamatkan kucing. Bomba. Bomba selamatkan kucing. Sikit lagi. Bomba selamatkan kucing dari atas bangunan. Salah. Dia. Bomba turunkan kucing. Dia buat apa? Kucing turun. Bomba berlari menyelamatkan kucing itu. Maka kucing itu pun rasa diri dia terselamat. Kucing itu menangis. Dia buat apa? Keluar kucing. Bukan. Yang tadi kau dah cakap tadi. Dia belum buat kerja masa tu. Okey, giliran seterusnya. Bell Ngasri. Go. Alright. Lapangkanlah fikiran Bell. Okey. Okey. Bell dah ready pada depan dia. Okey. Ya, cerita dia belum puasa. Ya. Belum. Bukan selalu kena buat. Bell, oleh kerana tak boleh nak pandang belakang, pandang kau lah. Apa tu? Apa? Okey. 1 minit dari sekarang. Ya, ada kena mengena dengan rambut. Rambut. Dia apa? Dia tengah jahit. Kayu. Kerja kayu pakai apa? Pemotong. Okey. Orang putih sebut apa? Dua. Orang putih lah. Okey, tu apa? Tu apa? Tukang kayu. Apa? Laki bukan kayu. Tukang rambut. Apa? Dia buat. Rambut tu. Tukang apa? Tukang gunting rambut. Okey. Okey. Sakit perut. Tukang gunting rambut sakit perut. Nanti. Atau isteri kita panggil apa? Sayang. Okey, cukup. Pendek kan? Okey, dah. Yang. Aku tengah bilang aku tak siap. Hey, tukang gunting rambut yang sakit perut. Yo! Okey, siapa aku? Ready. Gerak aku. Okey. Apa? Okey, ready? Stand by. In 5, 4, 3, 2, go! Okey, siapa yang... Jaga rumah. Selalu jaga kat rumah. Kat perumahan. Kat peti. Okey. Apa lagi? Nama dia panjang sikit. Jaga. Pasal orang putih? Orang putih. Pasal orang putih? Putih, jaga. Tadi Kak dah betul dah. Apa nama? Tadi dah betul. Guy. Banyak apa je bodyguard. Awal dah sebut. Penjaga. Bukan. Kita nak pergi pejabat, kita mesti akan cuba minta. Security. Ya. Alright. Kenapa? Dia letak cheese banyak sangat. Binatang tu suka makan keju. Security guard takut tikus. Betul. Dia ada. Sayang. Yang takut tikus. Yeah.
tengok. Jangan tengok. Okey. Kacang lain macam ni. Lain macam. Tiga, dua, satu. Wow. Ini lain macam. Pangan buka Rio. Oh. Tiga. Ni apa? Ni apa murid-murid? Saya tak tahu. Bolehlah ketuk-ketuk sikit gitar semua boleh. Bel, apa bakat kau selain daripada kerja seni ni? Kerja-kerja berat. Kerja-kerja berat. Seperti bertukang. Ya, Bel buat rumah dia sendiri tau. Dia punya landscape semua dia buat sendiri. Itu yang lelaki, yang perempuan ni. Kak Aiza, apa lagi bakat? Pernah di-train untuk pasang drum dan buka drum. Seriuslah. So, kita nak ke game seterusnya. Kita nak kawan-kawin. Kita akan mulakan dengan pasangan suami isteri. Joey dan Haiza. Nama samaran waktu sekolah. Azza. Fikirkan nama yang pelik. Icha. Bagikan nama serangga. Lipas. Okey, bunyi binatang abang Joey. Organ dalaman. Haiza. Jantung. Nama artis. Ben Lansing. Sebuah cerita. Okey, abang Jo. Cerita bagian dalam. Tak boleh kuat sangat, takut jiran dengar. Jenis jenayah. Mencuri. Mencuri. Sayur. Sayur, sayur. Binatang habitat air. Ikan paus. Perbuatan bila orang tak nampak, you buat apa? Pentut dalam air. Okey. Okey, sebutkan barang kedai RM2. Jam. Cara denda paling best. Ketuk ketampi. Acara suka Olimpik, Haiza. Renang. Bahan masakan, satu. Rempah, 100. Perbuatan yang tak senonoh, Haiza, apa dia? Mencarut. Tempat yang menakutkan. Mantu. Nama perabot. Almari. Organ dalaman. Buah pinggang rosak. Jenayah. Merotan. Beli. Seni mempertahankan diri. Kung fu. Ayat mengutuk. Macam bagus. Satu peribahasa. Kalau berumah di tepi laut, jangan nak pandai di rumah di tepi laut. Binatang yang menggelikan. Cicak. 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 Baik. Itu untuk pasangan Joey dan Lagia, Haiza. Lagi ya. Kita sabar. Sebab sekarang ni untuk suami isteri, Jehan dan Bel. Nama ejekan, Jehan. Si gendut. Bunyi yang annoying. Bunyi yang nak. Okey, okey dalaman, Jehan. Hempedu. Perbuatan jenayah.
Mengapa? Berikan saya nama binatang. Unicorn. Wow. Tempat yang menakutkan. Popcorn. Menakutkan. Tempat yang... Dia takut tengok popcorn. Dia akan dia. Jumpalah tempat yang menakutkan. Studio Senang Tiba. Okey, Jia. Bagi bunyi binatang satu. Wow. Eh, kejap. Zoo. Acara sukaneka. Lari bawa telur. Bel, berikan nama artis, Bel. Fafau. Perbuatan yang tak senonoh. Lap hingus bawah meja. Bel, bagi aku satu benda haram. Tani kedeke. Tani kedeke. Tani ilah, ilah. Okey, nama saya kedeke. Satu je. Asparagus sugus. Wow. Satu jangkitan kuman, Bel. Cikgu kunyah. Okey, bagi cikgu kunyah. Bagi satu bahagian badan. Oh, kiri. Okey, bagi satu, seekor binatang. Burung unta. Burung unta. Okey, Jihan. Satu peribahasa. Ikut resmi padi. Makin berisi, makin menunduk. Satu perbuatan. Kencing bersepah. Satu denda. Lompat katak. Sebutkan satu nama artis. Haji Ender Maulanas. Satu bunyi pelik, Jihan. Bunyi pelik. Okey, dah. Satu acara sukan. Balapan. Balapan. Okey, Jihan. Satu pakaian dalam. Pakaian dalam. Coli. Ayat marah. Apa coli tu? Itu statement, bukan marah. Perbuatan orang bila tak nampak. Congki gigi, pakai tangan. Pakai tangan, ya? Itu calit. Okey. Kau ni banyak benda pengotor lah. Habislah soalan-soalan untuk suami isteri ini. Semuanya menanti sebentar lagi dalam Mad Libs untuk... Senang Terhibur! Tak makan dekat luar. Ha? Alang-alang ada duit sikit ni. Apa kata kalau kita makan tempat yang best sikit? Ya? Ha, genduk? Seronoknya. Dah lama kita tak keluarkan. Bila ada duit sikit, ada saja. Tukar hempedu lah. Mengotak kau lah. Biasalah. Kalau hidup, suami... Dan unicorn. Apa dialog aku ni? Banyak duit nak kena pakai ni. Sekarang ni awak ni nak pergi mana? Kalau kita lepak dekat studio Senang Terhibur nak tak? Boleh terhibur kat sana. Wow, nak bawa je. Wow, lepak studio Senang Terhibur. Iya. Best juga tu. Tapi... Apa tapinya? Tapi dah lama saya tak pergi zoo. Kat sana banyak kedai yang sedap daripada... Makanan yang sedap dekat zoo, kau nak buang terbiak ke apa? Nak zoo. Makan dekat zoo, kau nak makan kat kandang rimau ke apa? Nak zoo. Ni, jauhlah. Tak naklah saya. Lagipun saya dekat sana, dekat zoo sana, susah nak lari bawa telur. Astagfirullahaladzim. Okey, awak berkira pasal telur awak berkira. Okey, kalau macam tu, apa kata kita pergi rumah Fafau? Apa kena mengena dia dalam cerita ni? Awak nak tahu tak? Dia tu suka lap hingus bawah meja. Sedap. Ya, saya tahu. Memang semotor dia tu. Si Fafau tu. Saya nak keluar dengan awak. Awak faham tak? Bukan nak makan dengan family awak atau family Fafau. Kalau kampung baru, nak tak? Makan kat kampung baru. Dekat sana banyak kedai tani kedegek. Tani kedegek. Banyak tani kedegek. Saya tak nak. Sekarang ni kan musim asparagus. Tak sihatlah kalau kita makan kat tempat macam tu. Saya musim durian pernah dengar lah musim asparagus. Carilah tempat yang ada virus cikukunya. Tolonglah saya selesa. Aku punya juga kau ni. Susah betul lah nak ajak awak pergi makan ni.
Eh, awak ni, awak isteri tau. Awak sepatutnya dengar cakap saya. Elok dengar cakap suami. Saya nak jaga badan. Paha saya dah naik. Lagipun, mungkin sebab saya selalu berkawan dengan Fafau. Ha, siapa suruh kawan dengan dia? Semua-semua rumah dia lah. Selalu kan awak je buat pilihan. Kali ini, awak ikut pilihan saya. Okey. Apa dia? Apa dia? Apa dia awak nak? Baik. Hari ini saya terasa macam saya nak makan burung unta. Mana satu orang nak ni, burung ke unta? Pilihlah salah satu. Hey, dengar sini. Orang tua-tua kita dulu pernah cakap tau. Ingat? Tak ingat. Ikut resmi padi, ah, makin tinggi makin tunduk. Awak tu bukan makin tinggi, makin pendek. Baik. Memang kita tengah bergaduh ni. Saya ikut awak nak pergi mana. Ha. Tapi awak kena pastikan tempat tu sedap. Bukan selalu saya dapat kencing bersepah macam ni. Awak bukan kencing bersepah, awak kaki kencing. Ni, awak jangan risau. Kalau buat makan ni, saya tahu nak lompat katak. Siapa? Ah, lompat katak dekat siapa, ya? Haji and the Maulana. Mesti tahu tempat yang... Haji Maulana memang kaki... Okey, kalau macam tu, pukul berapa kita nak keluar ni? Baik, awak pergi lumba lari dulu. Pakai coli. Lepas tu kita keluar. Saya dah ready dah nak kejar awak lah. Terima kasih. Apa coli tu? Nak tahu coli apa? Nak cungkil gigi pakai tangan sikit boleh? Lama dah tak romantik macam ni. Apa punya skrip? Saya nak minta, boleh tak drama ni dia buat yang last tu, lumba lari pakai tu? Ha, tak sebenarnya saya tak faham. Okey, kita ke pasangan yang seterusnya. Okey. Tengah buat apa tu? Tak payah nak mengada-ngada, eh. Awak dah bagi ekor makan ke belum, ha? Itu lipas kesayangan saya tau. Saya rasa macam sudah... Kenapa dia gigit jantung saya? Kalau dia lapar, sekali lagi jantung sebelah mana tadi? Jantung. Jantung saya. Okey, atas bawah. Kalau dia lapar, baru dia buat macam tu. Ha. Rasanya dia tak cukup makanlah tu. Biasalah binatang macam ni. Cepat saja drama ni. Ikut lirik, ikut lirik. Cepat. Kalau band langsing, senang sikit nak jaga. Ah, apa ni? Jangan merepek. Bosa saya awak pakai mana? Ha? Saya nak pergi mencuri kejap ni. Mana bosa saya? Itulah saya tak pakai bosa. Bosa saya awak pakai. Ada kat depan rumah kita tu. Abang siap cuci lagi. Pakai bayam, wangi. Baguslah kalau macam tu. Saya keluar ni. Awak jangan telefon ikan paus. Awak pula ajak kentut dalam air. Ya? Awak kalau lepak kat kedai jam tu, bukan tahu balik awal. Awak duduk je di rumah. Buatlah apa yang patut. Tolong ketuk ketampi ke, renang ke apa-apa. Baiklah. Saya janji. Baikpun hari ini tak apa rasa nak keluar pun. Maklumlah, hujung bulan bukan ada rempah ratus. Ha, pandai pun cakap. Saya balik lambat sikit. Sebab lepas mencarut, saya kena pergi rumah hantu. Nak beli pakaian dalam. Bila saya balik, awak pula keluar pergi beli almari. Saya nak masak. Pergi beli almari? Saya pikul ke? Okey, okey sayangku. Jangan risau. Nanti saya cek barang apa yang kena beli. Sebelum saya lupa, awak ingat tak di mana saya letak buah pinggang rosak saya? Satu bulan saya cari tak jumpa. Tak tahulah pula. Tapi tadi saya ada makan. Yang itu nanti abang tolong sayang, jangan risau ya. Ada apa-apa nanti saya rotan. Saya rotan tadi abang. Dah lama tak rotan. Saya pergi dulu ya. Hah? Tak nak kumpul saya. Saya pergi dulu. Tak nak kumpul saya dulu. Ah,
macam baguslah sayang ni. Macam inilah isi soleha. Bak kata pepatah, kalau rumah di tepi laut, jangan berumah di tepi laut lah. Abang kahwin dengan cicak macam awak. Messi. Apa maksud awak? Sebelum keluar nak kena kungfu. Tak sangka pula kau ni cicak punya. Tapi sekarang ni kita nak tahu siapakah pemenang. Mari sini Haizah dengan Joey. Dan of course, Bell and Jihan. Juara keseluruhan adalah... Memang hebatlah korang. Joey dan juga Haizah! Orang tamak, orang bersenang. Orang hebat. Orang tamak selalu untung.